tahfidz. Adapun cara untuk menggunakan daripada sebaker tahfidz, yang pertama adalah kita masukkan yaitu memorinya. Memory card, yang mana memory card ini yaitu 16 GB ya, 16 GB, kemudian kita masukkan. Kita masukkan ke sini ya. Tekan. Nah. Kemudian setelah itu kita kembali ke tombol ya. Di sini ada tombol yaitu cara menggunakannya. Ini tombol yang ini adalah yaitu untuk menghidupkan. Kita tekan yang lama. Agak lama. Tekan. Diamkan sebentar. Nah, kalau kita tekan yang lama lagi, maka ini akan mati ya. Kita tekan yang lama. Power Off. off. Nah, ini posisinya akan mati. Kemudian tombol yang ini, posisinya bisa juga kita untuk mengulang-ulang ayat. Ya, kalau kita ingin mengulang-ulang ayat, maka ada tombolnya di sini. Nih, kalau ALL, ini kita posisinya adalah tidak mengulang-ulang. Tapi kalau posisinya yaitu ada tulisan one, nih, kita mengulang-ulang. Nah, diulang lagi. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Nah, itu tombol ini yaitu untuk kalau kita tekan agak lama itu untuk mengeraskan daripada volume. Kalau yang ini kita tekan lama itu untuk mengurangi daripada volume ya. Kita coba pause-nya kita tekan lagi. Nih. Kita tekan yang ini untuk mengurangi volume. Tuh. Kalau kita ini tekan lagi yang agak lama, maka ini posisinya akan mengeraskan daripada volume. Adapun untuk kita tekannya sekali atau tidak keras, tidak lama, maka ini untuk surat setelahnya atau surat sebelumnya. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat An-Nas. Kalau kita tekan sebelahnya maka surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya jadi surat Al-Ikhlas. Tombol M ini yang pertama kita tekan yaitu ada untuk Bluetooth dan juga untuk bisa untuk ke laptop atau ke HP. Contohnya Bluetooth mode. Nah, ini adalah posisi Bluetooth ya. Untuk Bluetooth blue, tulisan blue untuk Bluetooth. Kalau untuk FM ini mode. Ini adalah radio. Untuk radio FM. Kalau LIN ini adalah kita bisa untuk laptop atau kita bisa juga untuk speaker daripada HP ya. Kalau SD bersih, baru kalau tulisan SD maka kita akan kembali lagi ke ayat tadi. Adapun penggunaan daripada tombol yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 ini adalah untuk pengetikan kode ya. Contohnya ya, kita mengetik daripada kode yang ada di buku panduan yang kita inginkan. Kita contohkan yaitu di sini ada Gambus, Nisa, Sabian, Rara, dan Nusa ya. Di sini ada nomor digital ya. Nomor digital di sini contohnya adalah kita ambil yaitu 9616. Kita lihat dulu. Kita pause dulu. Nah, 9617. 9617. Nah, beda kan lagunya. Kalau kita lanjutkan